Halo guys, welcome back to channel Utri. Kali ini aku mau kasih tips barang-barang apa aja yang wajib dibawa ketika kita akan bersalin, entah itu normal ataupun dengan sesar ya guys. Nah, barang-barang ini sudah aku jembreng di samping aku ini, dan aku akan jelaskan apa aja sih yang kita butuhkan dan yang tidak perlu kita bawa. Karena ini pengalaman aku lahiran di tanggal 22 Desember kemarin ya guys. Nah, jadi berdasarkan 3 hari aku dirawat inap pas ke operasi sesar, inilah barang-barang the best yang wajib kalian bawa. Jadi kalian gak perlu membawa barang yang berlebihan ya guys, karena aku sudah merasakan ketika 3 hari kemarin itu ada beberapa barang yang ternyata aku ketinggalan atau kurang banyak gitu. Nah, ini adalah versi lengkapnya dari pengalaman aku ya. Nah, sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya ya guys, untuk bisa ngedukung aku memberikan video yang kalian suka dan tutorial yang lainnya. Oke, sekarang pertama-tama yang paling utama yang harus wajib kalian bawa adalah dokumen ya. Jadi aku dokumen itu aku masukin ke dalam tas kecil, tas goodie bag atau tas senteng seperti ini ya guys. Jadi ini isinya adalah barang-barang dokumen-dokumen yang harus difotokopi gitu, seperti surat rujukan, KTP, suami istri, kartu BPJS gitu, terus sama kakak ya untuk jaga-jaga. Dan juga yang paling penting, amunisi yang paling penting adalah buku bersalin gitu. Jadi tanpa buku pink ini kalian tidak akan bisa melahirkan ya guys ya, di rumah sakit. Kalau untuk sesar, kalau untuk normal dengan BPJS biasanya di faskes pertama gitu ya guys. Nah, ini dokumen aku jadiin satu seperti ini biar nggak kececer. Nah, terus barang yang penting kita mulai lagi dari sini ya, dari depan. Pertama adalah pampers anak. Jadi 3 hari kemarin aku bawa pampers itu 3 doang ya, karena aku kira sehari cukup 1 gitu. Ternyata itu nggak cukup guys, kan tuh harus bawa tuh 7-10 ya. Kalau bisa sih bawa langsung satu package ya, kayak gini. Langsung satu package aja kayak gini guys. Karena apa? Karena si baby itu akan sering berak ya, sehari bisa beberapa kali berak. Dan biasanya setelah kita melahirkan, dalam 4 jam itu baby akan diantar ke kamar pemulihan bersama kita selama 24 jam. Dia akan diambil kembali oleh rumah sakit atau suster hanya pada waktu pagi dan sore untuk dibersihkan atau dimandikan ya guys. Jadi ketika bersama kita, jadi ketika kita bonding sama baby, kita kan menyusui dan juga ngecek nih kalau dia nangis gitu, apakah dia berak atau pipis atau popoknya sudah penuh ya. Jadi kita yang mengganti sendiri nanti popoknya gitu guys. Nah, yang kedua adalah baju ganti untuk orang tua. Pertama ini adalah baju suamiku, bajunya itu hanya 3 aja, 1, 2, 3 ya guys, karena untuk 3 hari. Terus untuk baju aku sendiri, daster, itu dasarnya juga 3 aja ya guys, itu udah cukup sehari 1, 1, 2, 3. Karena ketika melahirkan itu kalau sesar sih cukup dielap aja dulu gitu. Walaupun aku sesar erak sudah boleh ke kamar mandi di hari pertama, tapi aku belum berani untuk mandi gitu. Nah, terus baju baby, jadi kalian harus tanya di rumah sakit kalian, tempat kalian bersalin itu, apakah disediakan baju dari rumah sakit atau enggak gitu. Kalau aku waktu itu di rumah sakit Sari Asih Karawaci nggak disediakan ya guys, jadi kita harus prepare baju sendiri. Nah, aku bawa tuh 5 gitu, bawa 5 karena takut kalau pas dia lagi gumoh bajunya kan jadi basah, jadi kita harus langsung ganti gitu, jadi biar baby nggak kedinginan. Terus baju baby sekarang anduk baby ya, selimut aku bawa 1 aja, karena sebenarnya dia itu selama di ruangan dengan kita dia tuh di bedong ya. Kalau babyku itu di bedongnya seperti kayak kerudungan guys, jadi dari atas dari atas kepala di bedong gitu, jadi dia nyebut tuh selimut aja gitu. Nah, terus ini adalah bantal menyusui tangan. Jadi ini kepake buat aku tuh menyusuin baby gitu ya. Kalau misalnya lewat tangan kan dia itu lebih empuk ya, kepala babynya gitu, ada bantalannya. Terus jangan lupa bawa topi ya guys, aku sih cukup 1 aja bawa topi, karena aku prepare buat pulang gitu atau ketika dia di dalam ruangan. Jadi ini bisa terus dipakai sih 3 hari gak apa-apa gitu kan. Sebenarnya waktu di dalam ruangan juga ini gak kepake, karena kan dia dibedong terus-terusan selama 3 hari dari kepala gitu, kayak kudungan gitu dia dibedongnya ya guys. Karena memang bayi itu waktu lahir itu kan
dia ngerasa kedinginan gitu ya. Jadi dia itu memang harus selalu dibedong untuk memberikan kehangatan, bukan masalah soal kakinya lurus ya guys. Nah ini beberapa sarung tangan dan sarung kaki yang aku bawa, karena apa? Karena baby walaupun dibedong, dia itu sebenarnya masih kedinginan gitu. Jadi better sih dipakein ya mam gitu. Terus ini ada gendongan bayi untuk aku bawa pulang baby. Ini adalah yang sling, walaupun katanya M-shape juga sudah bisa buat newborn ya, tapi aku prefer mungkin nanti pas sudah 2 minggu aja. Kalau untuk yang M-shape, aku juga beli sih gendongan M-shape yang wrap gitu, tapi aku prefer untuk hari pertama ketika dia lahir itu, untuk mulai rumah sakit itu yang sling. Terus bedong, nah bedong ini aku saranin bawa banyak ya. Hari kemarin aku bawa cuma 3, karena aku pikir ya udahlah paling sehari satu kali gitu kan. Nah ternyata dia tuh sering gumoh ya guys, kenalah bedongnya, kenalah bajunya gitu. Jadi kita harus bawa banyak itu bedong dan juga baju ya. Terus kalian nggak perlu bawa celana karena kan dia masih belum puput pusar, jadi dia tuh baru dikasih, jadi dia itu harus dikasih lebih safety pakai pampers aja yang perekat ya. Jadi tidak ditutup lagi dengan popok kain atau dengan celana atau dengan gurita, itu nggak boleh, no gitu ya. Jadi nanti bisa kegesek-gesek gitu guys. Nah terus ini aku bawa bergonya satu aja gitu kan, untuk ganti-ganti 3 hari. Terus aku bawa minyak telon bayi, aku bawa tisu basah. Terus aku dikasih, kalian sih lebih baik bawa kasa ya buat jaga-jaga, tapi dari rumah sakit sih udah ngasih kasanya, jadi mereka yang gantiin ketika mau mandi. Terus ini daleman aku 3 biji. Nah aku saranin kalian pakai daleman itu, jangan yang kalau untuk sesar ya, jangan yang nutupin perut yang segini tuh, yang celana hamil, tapi celana yang di bawah perut aja ya guys gitu. Jadi ini celana yang di bawah luka, di bawah bekas luka, jadi biar nggak kegesek. Nah ini adalah dalaman aku 3. Nah ini adalah dalaman suamiku ya, dalaman suami juga 3. Nah ini adalah bra menyusui. Jadi hari pertama aku masuk ke ruang rumah sakit, aku udah pakai bra. Ditambah lagi aku bawa cadangan bra itu 3 bra menyusui ya guys. Karena kita akan menyusui, tapi pada prakteknya ketika di sana aku tuh nggak pakai bra gitu. Jadi ketika setelah operasi justru kayaknya agak ribet dan juga agak sakit gitu ya. Jadi akhirnya aku hanya pakai celana dalam aja tuh, aku tinggal menyusuin aja gitu. Dan kan aku pakai bergo, jadi bergo itu ketika dokter visit bergonya nutupin dada gitu ya guys. Nah kebetulan sih dokternya cewek gitu. Nah terus bawa ini ya mam, pumping. Jadi ini alternatif aja sih buat merangsang payudara untuk mengeluarkan susu. Memang selama 3 hari itu aku belum keluar susu yang putih itu, jadi masih kolesterol gitu ya. Cuman hari ketiga itu babyku tuh sering banget nangis gitu, kayak mungkin dia sudah ngerasa lapar. Tapi jangan pernah berpikir untuk memberikan sufor ya mam, karena seminggu ya, sehari, 2 hari, 3 hari itu perut baby itu masih kecil banget gitu. Nah terus semua ini akan aku masukkan tadinya ke dalam tas ini, ternyata nggak muat ya guys gitu. Dan aku nggak mau bawa 2 tas gitu ya, ribet. Akhirnya aku pakai koper kemarin gitu, jadi lebih handy ya, lebih simple, praktis gitu. Karena ternyata nggak muat kalau cuma 1 tas bayi ini, aku harus bawa lagi tas aku, tas cewek gitu ya, untuk tas tenteng untuk perempuan lagi gitu. Sedangkan aku tuh nggak mau ribet, jadi ketika aku udah ngerasa kontraksi atau sudah ada jadwal untuk operasi, aku tinggal gerek kopernya aja gitu guys. Sekarang aku coba masukin ke dalam kopernya ya. Oke, geser dulu ini. Oh ya, aku ingin memberitahu kalian apa aja sih yang gak perlu dibawa. Pertama itu adalah tadi ya, celana bayi itu tidak perlu ya guys, sangat-sangat tidak perlu dulu gitu. Jadi biasanya di rumah sakit itu hanya pakai baju dan juga pampers. Terus pelak-pelak tidak perlu guys, karena sudah disediakan sama rumah sakitnya. Terus yang tidak perlu itu sepertinya itu aja deh guys, itu aja mom. Nah kita coba ya, kita masukin. Jadi aku pakai koper ini juga aku lihat referensi-referensi dari teman-teman yang lain ya. Nah jadi aku pisahin ini khusus untuk baby, ini khusus untuk
orang tua gitu ya. Nah, ini kerudungan aku masukin baju aku. Sama baju abinya. Oke. Ini daleman-daleman aku masukin di sini. Kelihatan ya, guys? Kelihatan ya, Mam? Terus ini gendongan aku masukin. Jadi perlengkapan baju-baju dulu ya, Mam, yang dimasukin. Nah, ini ditutup dulu ini. Nah, ini baru ini pampersnya aku masukin. Terus baju baby. Bedong. Tisu basah. Bantal. Oh iya, sorry. Misalkan ini udah aku masukin. Ini udah aku masukin ya. Ini jadi ini adalah pumping elektrik ya, guys. Nah, ini sangat berguna karena ini penggunaannya nanti cuman dipencet aja dari sini dia nyala. Terus nanti tinggal kita pasang. Jadi kita pasang dulu, terus kita pencet, terus kita sematkan di dalam BH kita. Terus nanti udah dia kan nyantol ya, kita nyalain, terus dia akan memompa sendiri. Jadi tangan kita bisa bergerak bebas, mau makan atau mau apa gitu ya. Nah, misalkan ini udah aku masukin ke sini. Ya, masukin aja. Nah, guys. Terus selimut. Ini buat kasanya. Oke, nah untuk buffet, untuk dokumen ini taruh di paling atas ya, guys. Ini yang paling penting, oke. Okay? Nah, setelah semuanya siap. Oke, okay, satu simple ini ya, guys. Makanya aku tuh kemarin itu juga pakai koper itu karena simple, udah satu tas tinggal bawa aja. Oh ya, tidak perlu bawa bantal bayi, guling bayi ya, guys. Untuk bantal bayi disediakan di rumah sakit. Udah tinggal sarung tangannya ketinggalan. Tinggal kita tutup. Lupa dicantolin dulu ya biar nggak kemana-mana. Terus kita tinggal tutup. Oke, selesai. Kita tinggal bawa. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan nantinya ya, guys. Bye-bye. Terima kasih.